Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini ya, kita akan membahas tentang candlestick pattern. Jadi untuk teman-teman ketahui, yang namanya candlestick ini ya, sebenarnya akan memberi suatu informasi kepada kita setiap candle-candle yang akan muncul. Teman-teman bisa search di Google, lalu ketik ya di sini, candlestick pattern. Ini hanya sebagian kecil aja tampilannya. Sebenarnya masih banyak lagi. Nah ini ya, teman-teman bisa cari ya. Di dalam ini sebetulnya ada penjelasannya ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau cari, di sini dijelaskan di mana open. Kayak ini ya, model ini ya. Kalau yang hijau ini opennya di bawah, lalu close-nya di atas. Lalu kebalikan, kalau yang merah ini opennya di atas, close-nya di bawah. Lalu ini ada shadow-shadow. Shadow ini adalah menandakan harga tertingginya. Lalu shadow bawah ini adalah harga terendah. Satu batang candle ini tergantung kita menggunakan di time berapa. Kalau kita menggunakan pemanya di D1, artinya satu batang ini ya adalah pergerakan satu hari. Kalau kita menggunakan di H1, artinya satu batang candle ini adalah pergerakannya selama satu jam. Jadi kita kembali lagi ke chartnya ya. Nah ini ya teman-teman ya. Tergantung kita menggunakan time frame. Seperti ini contoh ya. Kalau kita menggunakan di D1. Ini sama dengan seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini saya perbesar dikit ya. Cara memperbesar di sini ada zoom in, zoom out. Nah ini. Jadi mau berapa besar kita bisa bikin. Lalu untuk tarik-tarik begini ya teman-teman. Kalau nggak bisa kayak gini mental-mental lagi. Teman-teman bisa klik di bagian ini ya. Ini. Kalau ini udah diklik, dia bisa ditarik mau berapa jauh pun. Nah, jadi sebenarnya setiap candlestick ini dia akan memberikan kita suatu informasi. Nanti kita akan belajar jauh lebih dalam lagi tentang arti daripada candle itu. Jadi banyak teman-teman newbie yang tidak mau belajar tentang membaca candle. Padahal kalau teman-teman paham membaca candle, teman-teman dengan sendirinya akan mengetahui bahwa arah market itu nanti akan bergerak kemana. Karena dari candle-candle ini kan adalah memberi kode. Sebetulnya memberi kode kepada kita untuk candle selanjutnya itu seperti apa dan arah akan kemana. Tentu saja di sini time frame sangat berperanan penting teman-teman ya. Kalau ini kan di D1, artinya satu candle ini satu hari. Kalau teman-teman pindah ke H1, ya itu lain lagi. Artinya kalau di D1 kita harus butuh gabungan dari 24 candle. Barulah jadinya di H1 24 kali, terjadilah di D1 hanya satu kali. Ini adalah contohnya candle chart gold ya. Ini harga running sekarang. Tadi saya sebetulnya ada buy di sini ya. Sekarang ini udah cuan dikit ya. Ini. Tadi saya ada buy ini ya di harga 19.22. Sekarang harga udah bergerak ke 19.25. Berarti udah 30 pip, makanya dapat 12 dolar. Jadi teman-teman ya harus belajar ya tentang cara membaca candle-candle ini. Sekarang kita akan kembali lagi ke chart pattern-nya. Ya ini kan teman-teman seperti ini kan ada ditulis perangannya ya teman-teman ya. Ini candle-nya untuk apa ya. Lalu banyak sekali teman-teman. Nah ini. Ini teman-teman bisa download, bisa disimpan di handphone pun bisa ya. Tinggal dicari aja di Google. Jadi sekarang ya cukup mudah sebetulnya ya untuk belajar apabila teman-teman serius. Karena sarana disediakan cukup banyak. Salah satu yaitu di internet. Jadi guru kita adalah Mbah Google, cukup memberikan kita informasi cara mudah betulnya untuk kita belajar. Geser sini kan udah ada ditulis ya. Ini bearish trend. Ini bullish trend. Dari pola-pola candlestick ini sebetulnya sudah menginformasikan kepada kita bahwa trend itu apakah sudah berganti, berbalik arah istilahnya, atau masih melanjutkan arahnya. Contoh jika umpamanya trennya lagi naik, dengan munculnya candle yang baru itu akan memberikan informasi kepada kita bahwa sebentar lagi tren itu akan berubah arah.
Ini contoh di sini teman-teman ya, di sini umpamanya ini kan sudah ada nih. Ini lagi naik gitu ya. Ini lagi naik. Lalu di sini muncul satu candle ya ini ya. Ini nama candle seperti ini dinamakan engulfing. Karena satu candle ini dia bisa memakan habis ini tiga candle nih. Satu, dua, tiga candle. Jadi ini engulfingnya cukup kuat. Tentu saja engulfing ini semakin besar time frame yang kita gunakan, akurasinya semakin tinggi. Kalau kita menggunakan 1 menit, 5 menit, ya sering muncul. Cuma istilahnya kurang signifikan, kurang kuat gitu ya, karena dia di time frame kecil. Bayangkan engulfing muncul di D1, itu kita harus membutuhkan 24 candle di H1-nya. Apalagi kalau kita menggunakan time frame 5 menit, bayangkan saja 5 menit, berarti kalau 1 jam aja kita membutuhkan 12 candle. Jadi caranya kalikan aja 12 kali 34. Berarti kalau 5 menitnya tuh kita membutuhkan 300 candle lebih. Dijadikanlah 1 candle di D1. 300 candle bayangkan, baru di sini dapatnya 1 candle. Untuk melihat candle-candle ini juga jangan terlalu kecil time frame-nya ya. Mungkin di H1, di H4, di D1 gitu. Jangan selalu yang dilihat adalah di M1, di M5. Nanti teman-teman jadi ragu sendiri gitu ya. Kenapa sebentar lagi ada engulfing, tapi nyatanya nggak turun atau nggak naik kan? Ya karena dia di time frame kecil. Jadi teman-teman harus paham juga tentang time frame. Nah, kayak di sini ya teman-teman. Ini ada bullish, ada bearish. Teman-teman di sini juga ada dijelaskan. Ini apa namanya? Kalau seperti ini namanya hammer. Hammer tuh kayak palu ya teman-teman. Palu kan pemukul istilahnya. Jadi ini turun muncul palu. Berarti ini dipukul jadi naik. Kita harus paham gitu. Di sini juga. Di sini namanya beda ya. Ini namanya floating star ya. Di sini juga ada palu satu di atas. Kalau tadi ini kan di bawah palunya, kalau ini di atas. Jadi setelah palu ini muncul, dia memukul ke bawah, jadi turun. Makanya ini bearish. Nah, di sini bagian ini adalah semua untuk bullish. Nah, di sini bawah ini namanya ada bullish engulfing. Kenapa dia disebut engulfing? Karena di sini ada satu candle besar, langsung memakan candle merah ini. Inilah disebut engulfing. Kalau ini kan namanya morning star. Ini morning star ini sudah ada tanda-tanda pembalikan arah. Ini ya. Ini juga ya. Jadi teman-teman bisa pelajari candle-candle ini ya. Nah ini ya. Tinggal mengklik-klik aja teman ya. Cukup banyak gitu ya. Ini. Nah ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu hafal ya semua namanya nih. Kalau kita mau hafal juga ya bisa puyeng gitu loh. Cuma teman-teman harus tahu aja konsepnya. Seperti ini umpama candle doji. Ini candle doji ini teman-teman kita lihat ya. Modelnya begini. Ada modelnya kayak angka tambah. Ada modelnya kayak model paku. Kayak model paku payung gitu ya. Lalu ini ada tanda tambah juga. Tanda tambah itu kadang ekornya lebih panjang ke bawah. Ada juga tanda tambah itu ekornya panjang ke atas. Apabila muncul doji, terutama itu di time frame yang agak besar, selalu ada pembalikan tren. Kita kembali lagi ke chart ya teman-teman ya. Ya, di mana ada doji ya teman-teman. Coba kita cari di sini ya. Ini time frame H1. Selalu doji itu akan muncul ya teman-teman. Biasanya itu dia muncul di daerah atas. Itu yang signifikan. Ini ya, contohnya ya teman-teman. Ini ada satu doji. Ini ya teman-teman ya, ini ada namanya satu doji. Ini ya. Ini namanya doji teman-teman. Jadi kalau doji ini muncul selalu kadang ada pembalikan arah ya. Di sini kan ada doji nih, satu. Lalu sini turun. Ini turun berapa candle nih, lumayan ini. Kalau dari sini ke sini, kalau kita kasih kur ya, ini sekitar 100 pip loh teman-teman. Lumayan banyak. Lalu mana ada doji lagi teman-teman cari? Di sini juga ada kan? Nih. Jadi kalau teman-teman jeli mencari, biasa apabila doji ini muncul teman-teman ya siap-siap saja. Nih, daerah ini ada doji juga ya. Ada ya.
Nah, di sini ada doji kecil ya. Ini ya, doji. Lalu mana lagi? Di sini juga ya, teman-teman. Jadi jika ada doji ini muncul, teman-teman hati-hati. Ini ya, doji ya. Jadi doji itu kadang seperti angka tambah gini ya, seperti angka tambah. Ini menandakan bahwa ini juga ada satu ya sebelahnya, ini juga ya. Nah, ini panjang ke atas. Lalu setelah itu kan muncul lagi candle panjang. Kadang ini juga bisa juga seperti doji teman-teman, seperti ini. Ini lihat di sini, ini harga high-nya, ini harga low-nya. Lalu bodinya ini kecil sekali gitu. Ini juga kita bisa kategorikan sebagai doji. Nah, ini doji juga ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa pelajari ini doji. Banyak ya ini doji. Nah, ini doji-doji juga banyak ya. Ada yang doji ini membuat harga turun. Ada doji yang membuat harga naik. Ya tentu saja ya teman-teman. Kita bukan saja menganalisanya asal ada doji aja. Ini kan namanya kita tradingnya menggunakan price action. Price action itu kan kita tidak menggunakan indikator. Kita hanya melihat pola-pola candle. Jadi teman-teman, untuk lebih meyakinkan lagi, mungkin teman-teman bisa tambahkan lagi dengan moving average. Contoh di sini kita coba tambahkan lagi dengan moving average. Moving average itu dia berada di trend. Moving average kita bisa tambahkan mungkin dengan moving average 50, moving average 50. Nah, ini ya biasanya kalau harga ya, ini nama harga ya, harga ini kalau di bawah moving average 50 itu kecenderungannya itu masih akan turun. Contoh di sini doji muncul, berarti dia akan meneruskan tren penurunannya. Lalu di sini ada doji juga ya teman-teman, memang dia naik. Tapi dia akan tertahan di garis 50 ini. Setelah kita menambahkan garis 50, kita mungkin akan menambahkan satu lagi, EMA 200 eksponensial juga ya. Kita beri warnanya berbeda ya. Nah, ini. Lihat ini kita sudah memiliki 2 EMA ya teman-teman. 2 EMA ini sebetulnya menandakan kalau EMA 200 berada di atas EMA 50, kecenderungan tren itu masih turun ya teman-teman ya, secara garis besar. Jadi EMA 200 ini kita bisa jadikan suatu resisten, resisten yang kuat. Dan 50 ini sebetulnya sudah resisten. Lihat di sini harga naik setelah kena EMA 50, dia mental lagi ke bawah. Jadi dia coba-coba reject di sini, tapi nyatanya ya tidak mampu. Di sini juga ada reject, lalu jam keduanya langsung menseret dia turun. Ini juga ada reject, itu teman-teman ya. Ini. Bahkan ini banyak yang reject-reject ke EMA 50. Setelah dia reject, hanya meninggalkan ekor saja. Dan sebetulnya ya di doji ini kita bisa menandakan bahwa, nih, ini kan ada doji ya teman-teman ya. Sebetulnya di doji ini kita boleh menandakan ini sudah reject di sini dan kemungkinan harga akan turun lagi. Memang benar di candle kedua di sini, walaupun di sini naik dia ya, tapi akhirnya meninggalkan ekor. Nah, lalu di sinilah kita bisa entry sell ya teman-teman, karena kita melihat secara tren masih turun karena EMA 200 masih berada di atas EMA 50. Nah ini ya teman-teman. Jadi untuk membahas candlestick pattern ya teman-teman nanti bisa search sendiri ya. Ini ya. Banyak ya teman-teman di sini bisa search sendiri. Nah, ini ada namanya engulfing, ada namanya harami, dan namanya kicker. Banyak ya istilah nama-namanya teman-teman. Ada hammer, shooting star ya. Ini cukup banyak. Dan biasanya ada dijelaskan juga ini bullish atau bearish kayak gini kan. Ini kalau yang A, ini namanya bullish harami. Harami itu kayak ibu hamil ya. Ini ibunya, candle ibu, ini anaknya. Nanti kita akan mencari satu candle lagi. Jika dia berada di atas ini, itu artinya bullish. Lalu di sini, naik-naik, lalu ada turun satu candle. Ini nama bearish. Lalu kita harus konfirmasi lagi, tunggu ada satu candle berada di bawah ini. Berada di bawah candle ibunya ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada engulfing, ini bagus. Ini ada engulfing.
Kalau bullish single pink itu terakhir candle warna merah lalu ditutup dengan candle hijau ya yang panjang sehingga menutup keseluruhan candle yang merah ini. Itu bullish akan naik. Lalu kalau bearish harga naik, candle hijau terakhir muncullah satu candle merah menutupi keseluruhan candle hijau ini. Itu namanya bearish single pink. Mungkin itu saja ya teman-teman perkenalan dari saya tentang candlestick pattern ya, dan teman-teman nanti bisa cari ya di Google, ini banyak ya teman-teman seperti ini ya. Lalu nanti praktekkan di akun demo tradingnya. Untuk berlatih di akun demo, teman-teman tidak perlu butuh dana, cukup teman-teman membuat akun demo. Dan apabila teman-teman butuh akun demo, silakan japri saya akan kasih link akun demo. Untuk membuka akun demo sangat gampang saja teman-teman, cukup hanya 3 langkah saja dan tidak perlu ribet dan tidak perlu verifikasi, kita bisa buat akun demo sesuka kita mau. Kalau dananya udah habis ya kita bisa request lagi, kita bisa bikin lagi ya. Mungkin itu saja ya teman-teman video kita kali ini ya, semoga video ini bermanfaat untuk para newbie semua. Cukup sekian dan terima kasih.